Oh, pembuatan tapi belum. Maju sikit ya, Bang. Adalah. Pak siapa, Pak? Ahmad. Ahmad, Pak ini jual ayam kampung ya? Ya, ayam muda. Ayam muda ya. Berapa, Pak, sekarang, Pak, sekilo? 42. 42. Naik atau turun nih, Pak? Turun lah. Turun ya. Biasanya? Biasanya 45. 45. Sudah mulai sejak kapan turun, Pak? Turun kurang lebih semingguan. Semingguan ini turun ya? Setengah bulan, 11 hari lah. Oh gitu ya. Pak berapa, Pak, daging, Pak, sekarang, Pak? 150. Ini udah 150 ya, Pak? Udah 150, Pak. Kenapa tuh, Pak? Naik ya, Pak ya? Apa penyebab naik, Pak? Kenapa naik? Lembu itu dibeli naik harganya, kita jual naik juga harganya. Iya. Bukan karena transportasi yang ya, sama aja. Sama. Transportasi harganya naik juga daripada mana? Sama kan. Heeh. Tapi batasnya ada di catatan 150. 50. Minimal lah. Iya. Tapi itu nanti H-3 naik lagi enggak, Pak? Tahu lah. Bawang merah berapa? Mahal, bawang merah, bawang putih, mahal semua, enggak ada yang murah. Oh. Bawang berapa? Hah? Ibu belanja apa aja ini? Naik ya. Di sini. Bawang. Aku beli banyak di sekitar aja. Masih kita aja ya. Berapa, Bu, sekilonya? Hah? Emang naiknya berapa? Bawang ini kemarin ya. Kemarin 20, sekarang 28. Naik ya. Saya dari pusat, dari Kementerian Perdagangan. Kita tadi dari pagi ke pasar Bintang Solter dan pasar Bali. Umumnya harga bahan pokok itu stabil. Hanya ada beberapa yang sedikit mengalami kenaikan. Apa aja, Pak? Itu cabai merah dan cabai rawit hijau. Berapa kenaikannya, Pak? Dari tadi ada dari 58 sampai 48 sampai ya, 68 ya. Yang cabai rawit hijau 48 ya. Iya. Kalau yang cabai rawit merah itu sampai 58 sampai 65. Ya. Nah, tapi kalau yang lain ayam stabil, daging juga stabil. Kemudian bawang merah, bawang putih. Kalau daging 150 itu stabil, Pak ya? Stabil dalam seminggu. Oh. Seminggu ya. Ya, Pak. Iya. Jadi habis lebaran kita ini. Iya.